Halo sahabat Inspirasi News, ex Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah menang di Mahkamah Agung setelah digugat oleh para pengusaha mal. Tweets maju terus good benar at Anies Baswedan dan at DKI Jakarta dalam melayani masyarakat, kata Roy Suryo melalui kicauannya di akun Twitter milik dia at KRMT Roy Suryo 2 Sabtu 18 April 2020. Kicauan mantan Menteri Pemuda Olahraga atau Menpora ini juga mentautkan tangkapan layar pemberitaan media online nasional, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenangkan gugatan di Mahkamah Agung itu, bahwa sebelumnya para pengusaha mal melakukan judicial review ke MA dengan yang terdaftar dalam nomor perkara 20P/HUM/2020. Pengusaha mal keberatan peraturan daerah atau Perda nomor 2/2018 tentang berpasaran yang mewajibkan pengelola mal menyediakan 20% area untuk UMKM dikritik karena dinilai bisa memicu kecemburuan antar pelaku usaha. Memang sebuah kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua pihak, termasuk Perda nomor 2/2018 tentang perpasaran yang disebut-sebut merugikan mal, pangkas Roy Suryo.